Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-73 Republik Indonesia tahun 2018. Selama 73 tahun kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan. Dan pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, berikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa. Eko Subowo mengajak seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk merayakan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia dengan sukacita disertai dengan tekad tetap bekerja keras dan meningkatkan prestasi. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.